Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran peserta pemilu 2024. 9 partai politik mendaftar pada hari pertama, Senin 1 Agustus 2022. Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran bagi partai politik peserta pemilu 2024. Pada hari pertama, parpol yang mendaftar diantaranya PDIP, Nasdem, PKS, hingga Perindo. Kami diterima penuh oleh para pimpinan KPU, seluruh komisioner tadi hadir, perwakilan dari Bawaslu, pimpinan Bawaslu juga hadir, dan tentunya ini satu momentum, satu sejarah baru dari tentunya Partai Perindo, di mana sebagai calon peserta pemilu tentunya kami akan berjuang menjadi peserta pemilu dan tentunya akan berjuang masuk oleh kursi sebanyak-banyaknya nanti di pesta demokrasi tahun 2024. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pendaftaran calon peserta pemilu dilakukan dengan mengumpulkan berkas. Kemudian kelengkapan berkas diperiksa untuk menjadi syarat lolos tahap administrasi. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini sudah ada 8 partai ya yang hadir ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Dari yang sudah disampaikan, kemudian tim dari partai politik tersebut bersama-sama dengan tim dari KPU dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya kategorinya satu aja, lengkap atau tidak lengkap, lengkap atau belum lengkap ya. Jadi yang diperiksa adalah kelengkapan dokumen persyaratan. Nanti kalau sudah lengkap, KPU akan menerbitkan berita acara yang... Pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024 masih akan berlangsung hingga 14 Agustus 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Raisa Oktaviani, Sebastian Dimas, JPM TV, Jakarta.